tenggelamnya air, ia bukan penghalang untuk beliau menjalankan tugas berkhidmat kepada masyarakat. Paling sukar ni sebab semua orang nak diselamatkan. So jadi kita utamakan yang lebih pentinglah. Untuk yang penting untuk OKU, orang tak larang nak jalan lah. Kita akan utamakan itulah macam tu. Keluarga sendiri kita dah pastikan dia selamat sebab saya bekalkan telefon in case of emergency. Saya bagi tahu cakap kalau ada apa-apa boleh call. Saya bagi nombor-nombor pegawai yang kat luar. Lepas tu saya keluar bertugas seperti biasa. Alhamdulillah setakat ni okey dah. Cuma anak je lah tak selesa baby. Jiran semua macam tu lah. Kita akan berkontak-kontak siapa yang cukup bekalan, yang tak cukup bekalan kita akan bekalkan lah. Selalunya kebanyakan hampir semua contoh seorang dapat bekalan dia akan berkongsi. Untuk pastikan semua cukup bekalan lah. Pegawai Bom Berkanan 2, Samsul Anwar Halib dari JBPM Kedah gigih melaksanakan tugas menyelamat di Taman Seri Muda meski terpaksa meninggalkan keluarganya yang turut bersiko berdepan banjir susulan amaran hujan berterusan di utara tanah air baru-baru ini. Saya sebenarnya menerima arahan tu daripada pihak atasan saya untuk membantu Jabatan Bom Berselangor. Kami tak ada agak-agak terus gerak ke sinilah. Setelah diarahkan, terus gerak ke sinilah. Untuk membantu rakan-rakan ke sinilah. Maklumat kami daripada Jabatan Bomba dan Pemadam di Kedah, selama 6 orang anggota ditugaskan dengan 3 biji botlah. Masa tu saya tak bekerja. Dapat call. Hari yang sama dapat call, program pukul 4 tu, petang tu juga kami gerak. Sampai sini dalam tengah malam lah. Tengah malam pukul 12 malam. Dan terus jalan operasi. Menurut Komander Operasi Banjir Taman Seri Muda, Penguasa Kanan Bom Ber 1 Muhammad Rizwan Hassan. Sebagai ketua, beliau amat berbangga dengan kesungguhan dan komitmen yang ditunjukkan anak buahnya menempani musibah bencana banjir. Dengan kata sekarang ini, disebabkan oleh itulah saya memang selalu memberi kata-kata semangat juga perangsang kepada anggota supaya kita bertugas perlulah mengikut tanggungjawab yang telah diamanahkan dan walaupun kadang-kadang keluarga mereka sendiri mereka tinggalkan untuk tujuan menyelamatkan bangsa-bangsa banjir yang lain. Ada anggota memang daripada negeri Selangor sendiri, ada anggota memang yang rumah dia memang habis terlibat dalam banjir lah. Penduduk terjejas banjir yang ditemui pula menyifatkan jasa dan pengorbanan anggota bomba dan penyelamat tidak ternilai. Terima kasih kepada pihak bomba yang menolong untuk ramai rakyat yang sangkut dalam banjir semua, yang terlibat dalam banjiran ini. Kami memang nak terima kasih banyaklah atas pihak bomba. Pihak bomba memang susah. Malam tadi, dua hari malam ini, semua dia yang tolong banyak. Dia orang yang kita minta tolong, bawa SMS semua, hantar. Saya naik atas bot bomba. Dia tolong saya. Baguslah, dia orang ada tolong kita. Pusing-pusing tengok orang yang mana yang tak boleh naik, tak boleh jalan kan, dia angkat buat naik. Mereka antara barisan hadapan paling penting dan amat diperlukan dalam menghadapi bencana banjir yang melanda negara. Walaupun berdepan dengan pelbagai situasi dan tomahan, namun itu tidak melemahkan semangat mereka dalam menjalankan tugas sebagai penyelamat. Dian Fatia Mano untuk Berita RTM.